Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam kedua pelarangan PPKM ya untuk semuanya. Dan malam ini saya berada di Terminal IBC yang ada di Pekalongan, tepatnya Kabupaten Pekalongan. Oke. Ini pukul 7. Ada beberapa kendaraan yang sudah mulai parkir dan sudah pergi ya. Dan untuk kondisi perjalanan bus sendiri di sini dibilang normal ya. Tidak ada penyusutan penumpang yang berarti. Ini Sinar Jaya diberangkatkan, penumpangnya juga lumayan banyak. Dan ini di belakangnya disusul oleh Kramat Jati yang dari Terminal Kajen. Penumpangnya ini lebih banyak, bisa dilihat. Soja baru datang, Sudiro Tunggal Jaya, disusul di belakangnya ada HR 197. Untuk penumpang malam ini relatif banyak. Dan 7 Pinky Boy. Lagi PO Arianto yang kedua. Penumpangnya juga banyak. Ini kondisi agen jam 7:30 ya, udah mulai sepi. Tadinya rame ini karena sudah banyak yang berangkat. Ini ada Devi Jaya dan penumpangnya masih beberapa ya. Dedi Jaya Molex langsung berangkat. Dedi Jayanya ini udah ke sana ya. Ya, dia berangkatkan Soja. Gelap ternyata. Oke, selamat jalan Sudiro. Baik, kondisi PPM sekarang atau zaman dulu disebut lockdown
itu kita yang ingin bepergian diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksin ya, minimal dosis pertama dan surat swab H-1 itu yang harus disiapkan. Biasanya surat-surat itu diperiksa di perbatasan-perbatasan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi untuk saat ini di terminal sini masih aman ya, alhamdulillah. Jadi yang untuk berangkat disiapkan saja, apabila ada pemeriksaan sudah tidak was-was lagi. Dan pernyataan itu tadi saya katakan karena tadi saya menanyakan kepada salah satu agen yang ada di IBC tentang bagaimana atau syarat apa saja yang digunakan kalau tidak bepergian ya, khususnya di sini tujuan Jakarta. Dan si petugasnya tersebut menjawab untuk saat ini sampai malam ini tanggal hari atau hari kedua pelaksanaan PPM itu tidak ada pemeriksaan di jalan, sehingga untuk saat ini belum diperlukan. Tapi untuk menjaga-jaga silakan dilengkapi dokumen vaksin dan rapid testnya, begitu tuturnya. Jam 19.42 203 diberangkatkan ya, berbarengan dengan yang Indy Boy. Hari ini Haryanto yang ada di BC 2 yang diberangkatkan. Oke, demikian yang bisa saya informasikan untuk hari ini. Semoga selamat sampai tujuan, tetap hati-hati dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.